Harapannya semoga nanti PP ini bukan sebagai sistem pajangan, kan di sini kan ada organisasi pajangan. Soalnya kan bagi orang. Kenapa? Musimnya itu jadi kayak separuhnya sih loh, dan katanya biar pisu-pisu lah. Iya, makan cacing itu lagi tuh dong. Lanjut. Oke, nama saya Jos, saya pesan di sini, Cibuyen. Dan sesuai dengan harapan saya kepada BPI adalah semoga keluarga ini berkembang makin besar. Ini bukan hanya keluarga yang makin kecil. Dan di mana setiap anggotanya bisa membantu sama gotong royong dan gitu. Ya, gitu deh. Nama siapa? Naomi dari Tunggiata. Nah, saya mau nanya kesan kalau ya, tentang PPI. Kesan ini baru pertama kali ya ada acara kayak gini. Capek kan? Senang kan? Dapat konsumsi nggak sih dari sini? Indonesia itu
bisa tertarik masuk ke dalam PPI? Itu aja. Gimana caranya? Ah, itulah kita PPI itu kita harus sering-sering ada event gitu, harus buat nama PPI itu terkenal. Ini masa masukan ya buat para pemimpin PPI Taiwan. Ini masa kawan-kawan kadang-kadang kita tanya ada sebagian yang belum tahu ada radio PPI di dunia dan DJ PPI Taiwan itu banyak. Cuma dua. Masnya mau? Sama kita bersama-sama dan tujuan kita memiliki untuk memberikan semua mahasiswa karena selama ini masing-masing punya organisasi dan kita bisa memiliki sama-sama sehingga kita bisa bersatu dan bisa membuat terima kasih banyak telah mengisi acara dengan sama-sama dan sampai jumpa di event ya. Perlu dicari dan tembang kenangan tentunya. Halo sahabat PPI dunia, sekarang saya bersama Ibu Nurni. Ibu, gimana sekolahnya di Taiwan? Saya kuliah di Tamkang University. Itu sekolah apa Bu? Kalau boleh tahu. Sekolah apa maksudnya? Ya, tidak studinya. Oh, saya kuliah di Chinese Literature Department. Itu di Taipei, Bu, ya? Di Tanshui. Di Tanshui. Taipei County. Nah, Ibu kan hadir di deklarasi PPI Taiwan ini. Ada pesan dan pesannya mungkin tentang acaranya? Pesannya yang jelas saya senang sekali bisa melihat berdirinya PPI di Taiwan. Jelas ya, soalnya kan belum pernah ada nih. Terus harapannya tentu moga-moga bisa mewadahi berbagai macam elemen mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Biar tambah kompak. Yeay, kita tambah kompak. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore, saya Heru dari KDII mengucapkan selamat atas terbentuknya Persatuan Pelajar Indonesia. Semoga komponen pelajar yang ada di Taiwan, baik dari Taiwan Tengah, Taiwan Utara, dan Taiwan Selatan, akan kompak-kompak selalu. Baik, di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Selamat sekali lagi, semoga mahasiswa di Taiwan tetap bersatu. Selamat sore, terima kasih.